tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacilas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Sama aku di channel Jazz. Guys, apakah kalian tahu di dalam game Roblox Brookhaven ada secret terbarunya adik-adik? Di dalamnya katanya menurut penciptanya dari game Brookhaven yang bernama Wave, katanya dari secret-secretnya itu guys, dari rumah terbaru, mobil baru, motor baru, dan katanya ada ruangan rahasia terbarunya juga loh Manolo. Ya makanya Manolo, kamu nonton videonya sampai selesai. Nantinya katanya guys ya, ada satu game di dalam game Roblox Brookhaven ini, di dalamnya menjelaskan tentang secret-secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven ini adik-adik. Mungkin nanti ada satu orang yang bakal mengikuti aku dan bakal mengarahkan itu adik-adik. Ketika aku menemukan sebuah game aneh itu, di dalam game itu katanya menunjukkan ada banyak banget secret-secretnya guys. Jadi nanti kita bakal dituntun gitu adik-adik untuk mendapatkan secret. Yaudah guys, gak usah basa-basi lagi adik-adik. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, juga jangan lupa kalian absen di kolom komentar nama ID Roblox kalian ya adik-adik. Jadi yaudah deh guys, kita bakal masuk dulu ke dalam videonya. Let's go. Dan inilah secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven. Let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk ke dalam game Roblox Brookhaven-nya ya adik-adik. Katanya untuk bisa menemukan secret ini di dalam game Roblox Brookhaven, kalian katanya ada 10 gitu guys ya, 10 rahasia terbaru di dalam game Roblox Brookhaven adik-adik. Dan di sini aku tiba-tiba kemarin disamperin sama salah satu orang. Dia bilang kayak gini adik-adik, katanya bukan yang cewek ini adik-adik, orang yang rambutnya botong gini guys. Dan dia ngetik kayak gini adik-adik, tanya, hey kayak gini guys ya. Terus dia tuh kayak menceritakan sesuatu gitu, kamu ingin menemukan secret di dalam game Roblox Brookhaven, kita harus melakukan sesuatu gitu guys. Jadi aku langsung jawab aja orang ini adik-adik. Kita bakal tanya apa katanya. God, you want to see the secret katanya. Yes, I want to know the secret. Ya, aku pengen tahu banget sama secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven-nya. Terus orang ini langsung ngajak aku untuk jalan-jalan gitu guys. Tapi orang ini agak ngel juga ya adik-adik. Juga mau ngawas dia tuh, orangnya jalan di tempat gitu. Katanya apa? Read my sign. Katanya disuruh baca tandanya gitu ya adik-adik. Nah kita mana guys, emangnya signnya yang mana? Yang ini? I have a game katanya. Wah emangnya game apaan? Ini menunjukkan tentang secret Brookhaven. Bentar kita bakal tanya dia, what kind of game? Kita bakal tanya gitu ya guys. Siapa game yang maksud kamu maksud ya adik-adik? Bakal tanya, lihat guys, dia ngomong apa lagi coba. Tanya, the game is about secret Brookhaven. Wah bener dong, berarti gamenya tentang secret yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini adik-adik. Ya udah kita bakal ikutin aja langsung orang ini. Oke, let's go, let's find out and move on to the game. Kalau kayak gitu, katanya apakah kamu tertarik untuk join? Oke, oke, oke. Oke, aku sangat tertarik untuk bisa join. Terus dia bilang kayak gini guys, oke, join to me. Kita harus baca dulu ya di robotnya siapa. Kita disuruh join ke orang ini. Jadi guys, kita bakal join dulu ya. Kira-kira dia menunjukin secret apa ya adik-adik. Dan kalian juga ikutin aku ya adik-adik, biar kalian bisa menemukan secret terbarunya di dalam game Roblox Brookhaven. Jadi guys, kita bakal langsung aja join ya. Jadi langkah yang pertama adalah kalian pergi ke avatar editor kalian katanya ya adik-adik. Dan kalian langsung aja pilih ini adik-adik, Blitzcon ini. Dan ini hanya gratis, no robux ya adik-adik. Terus kalian pilih aja salah satu yang ini adik-adik. Nah kemudian kalian pergi ke next. Dan kemudian kalian langsung bisa pergi kayak gini adik-adik. Dan kita langsung save aja. Terus kalian langsung aja masuk ke dalam game Brookhaven-nya lagi adik-adik. Nah di sini kalian bisa langsung menggunakan emote seperti superhero landing adik-adik. Ini kalau bener keren banget sih. Kalian wajib langsung coba ya adik-adik. Coba guys, kita bakal tunggu dulu nih. Ini baru ditulisan welcome Brookhaven ya adik-adik. Yaudah guys, kita bakal masuk ke sini. Terus kalian lakukan ini adik-adik. Kita bakal lihat ya mana guys ininya ya. Terus kalian ganti ke avatar kalian yang di sini. Dan kalian langsung aja pilih emote yang ada di sini. Dan kalian bisa seperti ini ya adik-adik. Nah di sini kalian langsung aja pilih animationnya. Dan kalian bisa langsung landing seperti superhero kayak gini guys. Nih kalian tunggu, kalian langsung aja guys ya. Waduh aku jadi kayak ini. Kita bakal coba lagi. Nah ini dia guys. Nah
ini dia bener guys, ternyata bener guys, beneran bisa loh guys. Kalian langsung aja coba-coba, kita loncat ke sini ya adik-adik, ke sini dan kita loncat ke sini dan kalian langsung aja guys ya. Oh my god, beneran bisa guys. Coba berarti ini real ya adik-adik yang dikatakan dari secret yang tadi adik-adik. Coba kita ke sini lagi, kita bawa ke sini guys dan kita bakal langsung freestyle lagi di sini. Set. Wah, beneran bisa. Oke guys, kalau kayak gitu kita bakal langsung aja coba lagi adik-adik. Kira-kira ada secret apa lagi ya guys ya. Coba sekali lagi guys. Wah, bisa adik-adik. Keren banget loh. Guys, dan sekarang kita langsung diteleport lagi guys ke dalam game Pokemon secret yang tadi. Secret yang pertama benar-benar keren banget kan Bang Awang. Ada bercerita juga ya adik-adik. Di sini kita bakal langsung aja ya guys ya. Katanya sini ada tulisan in this game again you can spawn new house in Brookhaven adik-adik. Dan katanya di dalam rumah ini kalian bisa menemukan sebuah kotak yang berwarna merah ya guys ya. Berarti artinya di dalam game ini ada sebuah secret di dalamnya adik-adik yang bisa kalian temukan ya guys ya. Oh, kalian langsung aja guys, kita bakal ikutin arahan dari orang ini lagi guys. Kita guys, katanya kita disuruh untuk membaca di belakang dari sini ya adik-adik. Ditanya kita disuruh untuk membaca dari belakang ininya guys. Emangnya ada apaan? Hah? You can penetrate behind this refrigerator on the second floor. Maksudnya apa ya guys ya? Katanya kita bakal menemukan sesuatu dari lantai dua rumah ini. Kita bakal tanya dulu ya. Katanya ini ya rumah yang kayak gimana? Yang ada kayak gininya bacon. Ini bacon apa sih? Ini siapa ya adik-adik? Yaudah guys, kita bakal lihat aja ya adik-adik. Rumah ini adik-adik. Yaudah guys, kita bakal langsung aja ke dalam game Roblox Brookhaven-nya ya. Kita bakal cari ya guys ya. Katanya you can penetrate behind the refrigerator on lantai keduanya. Jadi itu secret apa ya adik-adik? Kita bakal langsung masuk aja yuk ke dalam game Brookhaven-nya. Let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk lagi di dalam game Roblox Brookhaven-nya ya adik-adik. Sekarang kita bakal langsung aja guys ya, pergi ke rumah ininya dulu ya adik-adik. Terus kalian langsung aja spawn rumah yang ini ya adik-adik. Kemudian kalian lihat katanya ya guys ya, di rumah terbaru Brookhaven itu katanya ada sesuatu loh guys ya. Dan kita bakal langsung aja pergi ke ruangan lantai keduanya ya adik-adik. Maksudnya kayak gimana ya adik-adik? Coba guys, kita bakal pergi ke rumah lantai kedua. Kita bakal langsung aja cari ya adik-adik, kira-kira kayak gimana ya adik-adik secretnya adik-adik. Ya ampun, aku bener-bener penasaran banget. Coba kita bakal langsung aja cari dulu ya adik-adik, di mana ya guys ya. Kita bakal cari guys, kayaknya di sebelah sini deh adik-adik. Secretnya kayaknya letaknya ada di sebelah mana ya adik-adik. Aduh ya ampun, kayaknya di sini kah? Coba. Ah bener guys, ternyata ada ruangan rahasia di sini. Terus ada apa lagi guys? Coba. Oh my god, jadi cara masuknya kayak gitu ya guys ya. Berarti bener guys, di rumah yang ada tanda merahnya ternyata ada rumah yang kayak gini ya adik-adik, yaitu tempat rahasia gitu buat kalian sembunyi ya adik-adik. Tapi menurut kalian tempat sembunyi itu fungsinya untuk apa ya adik-adik? Apakah untuk sembunyi dari para villain yang ada di dalam superhero ini? Kalian komen di kolom komentar. Kita bakal lanjut lagi ya adik-adik, cari secretnya di game yang tadi. Wah bisa gitu ya guys ya. Ayo guys, let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah ada di dalam game Roblox Brookhaven-nya lagi adik-adik. Nah katanya guys ya, si bacon ini dari secret yang ketiga ini ada sesuatunya gitu ya adik-adik. Ya ampun, aku bener-bener penasaran banget. Kita disuruh baca lagi. Ngelos, kamu bisa baca gak? Aku gak bisa baca kan, Bang. Aku bisa cuma berak doang. Ya ampun, semua orang juga bisa kalau berak doang kocak. Yaudah guys, kita bakal baca aja ini ya guys ya. Katanya kita disuruh untuk nge-spawn rumah terbaru lagi coy. Terus katanya apa guys? Katanya clicking under this lever can open the safe location. Jadi katanya kita bisa membuka safe location di tempat rahasia itu dengan cara ngeklik tombol ini. Wow, maksudnya apa ini bakal? Kita bakal baca lagi, kayak ada tulisan gitu ya di sini. Eh gak ada ya adik-adik. Ini kayak ada tulisan gitu. Coba kita bawa balik ke belakang, jangan ada tulisan lagi. Oh iya bener guys, katanya to the safe location and you open the door to stop in the middle with the gate back. Kata aja guys ya. Jadi katanya kalau misalkan kita memijit tombol yang itu, terus kita bakal menemukan ruangan kayak gini coy. Wow, ruangan apa ini? Ini laptop siapa lagi ya? Aneh banget. Udah guys, kita bakal langsung aja coba ya adik-adik. So guys, kita ke dalam game Brookhaven-nya lagi dan kita bakal temukan secret berikutnya. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk di dalam game Roblox Brookhaven-nya ya adik-adik. Sekarang katanya kita disuruh untuk pergi ke rumah terbaru yang ada di dalam game Roblox Brookhaven lagi adik-adik. Wah, aku bener-bener penasaran banget guys. Udah, kita bakal langsung aja pergi ke rumah yang nomor 12 ya adik-adik. Dan kalian langsung aja spawn ya guys ya rumahnya ya adik-adik yang paling terbaru ini. Jangan lupa ya adik-adik, rumah yang paling terbaru coy. Terus katanya kita disuruh untuk ke ruangan bawah
itu, dan kalian akan menemukan sebuah tombol di mana tombol ini itu otomatis kan. Bentar, ini pintu otomatis benar enggak? Wah, benar guys. Terus kalian selanjutnya pergi ke bawah dan ininya langsung dinaikin dulu. Tapi jangan ya adik-adik, kita bakal pergi dulu ke sini. Kalian melihat di sebelah sini ada sebuah tombol ya adik-adik. Di mana ya adik-adik? Kayaknya di sebelah sini deh guys ya. Coba kalian perhatiin ini guys, ada sebuah tombol. Nah, kalau tombol itu dipijit maka akan terbuka ya guys ya set location yang ada di bawahnya. Berarti dengan cara kalian ngeklik tombol di sini, nanti kalian akan menemukan sebuah suara gitu di bawahnya ya adik-adik. Agak sulit juga untuk ditemukan. Wow. Oke, langsung aja kalian pergi ke bawah sini dan kita bakal lihat ini apa benar dibutuhkan. Wow, benar guys. Di sini langsung ada ruangan save location-nya. Kita terkunci. Lalu gimana cara keluarnya? Gampang banget. Kalian klik ini aja dan kalian akan kembali lagi ke tempat awalnya. Tanya secret yang kedua, kalian langsung pergi ke sini ya adik-adik. Katanya di kalian bisa nempel gitu ya adik-adik di dindingnya. Seperti apa coba guys yang nempel di dinding? Ya ampun, Spiderman, Spiderman dari mana? Kocak, yang ada ini kita gak bisa keluar lagi. Oh my god, ternyata bisa lewat pinggir juga ya adik-adik. Oh, ini sebenernya bener-bener keren banget. Nanti kalian coba, oke? Okay? Wah guys, dan berikutnya kita dikasih sebuah clue lagi adik-adik. Tapi kata sebaiknya kita harus menyelesaikan sebuah hobi dulu. Waduh, hobi macam apa ya adik-adik? Dia gak tahu kalau aku adalah udah S3 perhobian yang mengolos. Mengolos bener gak? Kamu ngapain yang di sini mulu? Ya ampun, kalau pengen berak, berak dulu aja. Kocak males, yaudah ayo sini males. Kita harus ketemukan dulu secretnya. Oke guys, kita bakal diem aja di kepalanya ya. Tapi kita disuruh tuh, ini nge-spawn apaan? Backend permisi nggak kelihatan. Aduh ya ampun, tapi kita bakal lihat dulu ya. Ini apa ya guys ya? Ini katanya kita nge-spawn rumah-rumah hacker guys. Ya ampun. Terus kita caranya lanjut ke sana gimana? Kocak, ini susah banget kalau kayak gini. Oh, kita lanjut ke atas nih kali. Iya, salah guys. Jadi kita nggak bisa lanjut ke situnya adik-adik. Kita bakal langsung aja lanjut lagi adik-adik. Jadi katanya kita disuruh untuk nge-spawn rumah hacker yang tadi ya adik-adik. Rumah hacker yang dimaksud itu rumah hacker yang kayak gimana ya adik-adik? Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke atas. Ini susah juga hobinya guys. Ternyata guys, bisa nggak pakai ini? Ini bisa nggak? Oh, nggak bisa guys. Yaudah, kita balas ini aja guys. Kita bakal langsung aja. Dikit guys, katanya di sini ada apa katanya guys ya? Oh my god, kita kok tiba-tiba ada di sini adik-adik? Tadi ini banget. Coba ini apa katanya guys? Susi kamu terbaik and this stay of the body. Ini susah juga ya guys ya. Coba bentar-bentar guys. Tanya apa guys? Kita disuruh pakai motor, terus disuruh standing, terus disuruh apa? Terus katanya kita disuruh masuk ke dalam liftnya guys ya. Bener bisa adik-adik. Ya ampun, aku penasaran banget. Yaudah guys, kita bakal langsung coba aja ya adik-adik. Ini adalah katanya secret yang terakhir. Coba kita bakal coba ya adik-adik. Katanya kita disuruh pakai motor nih ya adik-adik. Terus kita pakai begini ya adik-adik. Mana ya adik-adik? Di sini kah? Bentar guys, kita harus ilangin dulu. Dan kita coba ini. Terus speednya kita bakal kasih keras ya adik-adik. Kasih 200 adik-adik. Terus kita disuruh untuk pergi ke sini guys. Coba mana? Ya ampun, aku penasaran banget secretnya. Apapun ya ampun, ya ampun. Susah banget ngendalinya adik-adik. Aduh, aduh, aduh. Waduh, 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 waduh. Susah ini. Aduh, ya ampun guys. Oke, kita udah sampai sini. Terus kita bakal lihat dulu mana guys ya rumah kosong. Oh ini ada kosong. Tenang guys, kita bakal loncat dulu. Dan kita bakal langsung aja keluarin rumah hacker katanya adik-adik ya. Rumah hacker kan rumah ini. Terus kita disuruh untuk masuk guys ya. Kita disuruh masuk ke dalamnya. Dan kita gunain bug ini ya adik-adik. Oke, let's go. Kita bakal masuk. Dan kita bakal langsung aja ya adik-adik. Klik ini dulu. Terus ini bakal terbuka. Dan apakah benar guys, kita bakal bisa memasukkan motor ini ke dalam rumahnya ya guys ya. Aduh, penasaran banget. Nyangkut jadi kocok. Terus kita coba dulu ya. Kalau bisa nanti kalian coba ya guys ya. Let's go guys. Waduh, ini susah banget guys kembaliinnya guys. Karena ini standing-standing gitu ya. Oh my god, jadi kita harus pakai skill gitu. Terus kalian langsung aja klik tombol bawahnya ini guys ya. Lihat apakah yang bakal terjadi. Wah, beneran guys, kita langsung ada di ruangan rahasia ini. Oh my god, berarti bener ya adik-adik. Dengan cara kalian memasukkan motor di dalam game Roblox Book Heaven ini, kalian akan menemukan ruangan rahasia kayak gini ya adik-adik. Dan juga kalian bisa melakukan ini guys. Oh my god, berarti bener guys, game dari anak yang kita ngasih tahu tadi ternyata di dalamnya beneran bisa. Dan ada banyak banget secret adik-adik. Coba kalian nanti cobain ya guys ya, game secret Book Heaven itu guys ya. Kita bakal tulis aja dia. Ini adalah game secret Book Heaven yang part pertama. Kira-kira di dalam game secret Book Heaven part kedua bakal ada apa aja ya adik-adik? Ya udah deh guys, mungkin aku udahin aja videonya ya adik-adik, karena secretnya keren-keren banget. Jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di next video. Bye bye.